Jadi pak sini. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'fa'alul khair. Jadi pak karo. Sama ada di dalam semaya dan luar semaya. Alhamdulillah. Dalam ayat-ayat lain, Allah Ta'ala peranam orang yang tak si rokok, tak si sujud. Lagu mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Ayat 77 dan 78 akhir surah Al-Hajj. Semua ni adalah suruhan perintah supaya kita lakukan. Lepas tu ada sebutnya hubungnya dengan Allah menjaga kita dari sebagai penyelewengnya. Lepas tu Allah tidak jadikan kesempitan di dalam agama. Yang mana agama ni Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia, terutamanya kepada para rasul alaihimussalatu wassalam, semua rasul-rasul. Tapi disebut di sini iaitunya sebagai bapak rasul-rasul, iaitunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah namakan kita semua ni adalah orang muslimin di dalam kitab-kitab zaman dahulu dan di dalam Al-Quranul Karim. Supaya apa? Semua tiap-tiap rasul, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi saksi ke atas umat dia dan ke atas semua umat yang ada di atas muka dunia. Allah pesan supaya mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan syariatnya, peraturannya. Allah lah sebagai pembimbing manusia ke arah jalan yang sempurna. Dialah sebagai sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong nak beri pertolongan. Ini dengan secara umum. Mari ayat yang ke-77 yang kita dengar saat ini. Alhamdulillah, ayat ni adalah ayat sujud. Lepas tu, dalam surah Al-Hajj ni ada dua kali sujud. Yang mana Uqbah bin Amir, dia katanya Nabi SAW bersabda, "Fuddilat suratul hajj bisajdatain, faman lam yasjudhuma fala yaqra'uhuma." Nabi katanya diberi kelebihan ataupun fadilat suratul hajj ni dengan dua kali sujud. Nah, sebab tu kita baca dalam luar semaya ayat tepat sujud tu semolaknya kita sujud. Nah, jangan win, terutamanya dalam semaya terawih kita ni, mula-mula awak ayat sujud iaitu akhir suratul a'raf. Lepas tu ya, pergi kepada beberapa surah. Nah, selepas daripada ni ya, bermaknanya ada dalam surah apa? Suratul Isra. Nah, tu. Lepas pada tu suratul Isra. Lepas tu kalau dah kita semayan anak malam akan adanya dan dalam beberapa surah. Sapa akhir sekali dalam juzuk yang terakhir, wasjud waqtarib, dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, maka kita disunatkan sujud apabila sapa tepat ayat sujud di dalam semaya kita dan luar semaya. Jadi Nabi Raya katanya diberi kelebihan
ataupun fadilat tingginya, mulianya suratul hajj dengan sebab adanya dua sujud. Nabi katanya siapa-siapa yang tak sujud kedua-duanya, supaya dengan orang itu tak baca dah, supaya tak baca surah-surah ni. Nah, tu sebab itulah kita pun gitulah dak. Kita usaha jadi boleh kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu adalah perintah. Mari ayat 77 ni Allah Taala panggil, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Irka'u. Kalau baca kan irka'u. Tak boleh baca urka'u, tak boleh. Arka'u pun tak boleh. Ha ni kaedah dalam bahasa Arab. Uzkuru. Ha tu. Uzkuru. Irka'u. Baca. Wallahu alam, ada ada ya ada sebenarnya ada kaedah. Tapi bukan tai tu macam tu dak. Goliknya ha ni saya royak kaedah dak. Kita nak baca u ke i ke, tengok di huruf selepas daripada huruf mati dia panggil. Kalau tengok dalam dalam Quran irka'u dak alih ra ra mati kah irka, baca ka. Kaedah dia, kita kena tengok huruf lepas pada mati tu, huruf tu dia baris mana, maka baca macam itulah. Supaya uzkuru, uz, baca, baca uz, za mati, tapi kah tu gigi hidup, kuru, ha, maka turut kah, uzkuru. Tapi hani, irka'u, tak boleh baca arka'u dah. Allah Alam ni, hani, orang yang lebih dalam cara hakikat, cara nak baca fi'il amar yang ada di dalam Quran ni, dalam bahasa Arab, dia boleh hurai satu persatu. Saya tahu sekadar tu ya. Lepas tu nak lebih dalam lagi tu, wallahualam lah. Hak ni kena pergi tengok dalam kitab-kitab yang berhubungi dengan cara baca fi'il amar yang ada dalam bahasa Arab. Ha tu, gitulah. Allah Ta'ala perintah supaya rokok dah serta sujud dah, maknanya mengerjakan sembahyang. Semaya. Lepas tu, dan beribadatlah. Wa'budu rabbakum. Beribadatlah kepada Tuhan kamu dengan mentauhidkannya. Ha, ini tiga dah. Mari pula. Wa'fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Serta kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi pak sini. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'fa'alul khair. Jadi pak kalau sama ada di dalam semaya dan luar semaya. Alhamdulillah. Dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala praknam orang yang tak si rokok, tak si sujud. Bagaimana? وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. Apabila disebut kepada kumpulan puak-puak tu, rokoklah, maknanya semayalah. Hei puak-puak mung semua, la yarka'un. Puak dia tak sih rokok. Ha ni cik katanya, orang-orang tu adalah orang kafir ataupun orang yang enggan menerima ajaran Allah Ta'ala, iaitunya orang tak sih semaya. Orang tak sih semaya ni, siapa kau? Ditanya sikit lagi di dalam ni aku. Masalakakum fi saqar. Bapalah sebab kamu kena duduk di dalam saqar ni. Sebab saqar ni adalah salah satu daripada nama ni aku. Qalu, mereka jawab ke apa? Lam naku minal musallim. Kami dahulu masa di dunia tak termasuk dalam golongan orang-orang semaya. Ha, tengok. Satu lagi, tambah. Orang-orang yang tak sedengar ajaran Allah. Wa iza dhukiru la yadhkurun. Apabila diberi peringatan, mereka itu tidak mahu menurut mendengar peringatan. Allah ni besar eh dalam hidup kita. Hubungi dengan semaya, ha rokok, ha sujud ni. Allah, penting. Penting-penting sungguh. Sehingga tidak ada lah yang lebih penting daripada solat dalam hidup kita. Sama ada orang tua,
budak tino jatuh tuk pe tuk wai semayalah hak penting. Lepas tu perkataan hak sutai sekali Nabi sebut dalam hidup dia pun as-salah Nabi sebut. Walaupun ada lagi wama malakat aimanukum, belum pada Nabi nak mati maiti witnati, Nabi duk sebut as-salah. Nabi sebut, Nabi tak ada sebut hak lain. Isteri dia gotu gani, Nabi tak ada pesan. Tapi Nabi pesan perkataannya as-salah, artinya semaya ni adalah benda penting. Pas semaya inilah sebagai hak subtai sekali yang Nabi pesan di dalam hadis dia. Royak katanya hukum-hukum akan hilang satu persatu, hukum wajib, sunat, makruh, haram hilang 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 hilang. Seperti Nabi wak misal ugamu ataupun hukum-hukum ni supaya kain secopeng. Kalau kita nak kata kain bulat pun bulat lah, ikutlah. Sebab kain ni dia daripada benih, 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 dia akan jadi kain. Nabi kaya akan hilangnya Islam satu orang demi satu orang. Urwah, urwah. Nabi kaya akan hilang so, so, so. Setiap kali buat hilang tu, orang ramai pun pakat pergi pergi, duduk pergi koktik dengan kain copeng hadut ada lagi. Lua kan naik, koktik. Sara tu. Nabi royak katanya fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Mula-mula sekali hak hilangnya iaitu nya hukum-hukum. Sebab tu manusia tak seguna mana dah hukum atas dunia lah ni. Benar wajib tamada, benar haram tamada, tamada belaka. Sebut jadi tamada di mulut ni jadi biasa. Ah tamada. Ah tak apa eh. Tamada. Ha tamada. Ha tu dah tu. Bila sebut tamada apa-apa pegengi pun jadi tamada belaka. Ah tak apa biasa ya benda ni. Tak sadar kira sangat eh. Ha tu. Sebab tu ya hukum habis 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 habis. Akhir sekali wa akhiruhunna salah. Akhir sekali iaitu nya semaya. Sebab tu bila tak ada dah manusia semaya di atas muka dunia, Allah Taala peracur. Peracur lalu dah dunia. Tak ada orang pandai nak sebut Allah. Tak ada orang nak sebut astagfirullah. Peracur, tak ada pedah dunia ni. Dah tak ada orang nak sujud kepada Allah Ta'ala dah. Ha, begitulah. Lepas tu Allah sebut lagi. Apa? Wasjudu. Hendaklah kamu sujud. Saat ni irka'u. Wasjudu. Tengok baca wasjudu. Tak ada baca isjudu dah. Dia baca wasjudu ataupun usjudu. Alhamdulillah. Allah layak di dalam Quran ni beberapa perkataan iaitunya usjud, usjudu, tapi tak ada usjuda, tak ada usjudu. Maknanya ramai-ramai hendaklah kamu sujud. Sujud-sujud ni arti kita letak dahi kita sama dengan kaki kita. Inilah menunjuk katanya kita nom-nom renuh diri kita tu kepada Allah Ta'ala, tidak kepada mana-mana makhluk. Walaupun mak pak kita orang yang dihormati sekalipun, kita tak boleh sujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syariat orang-orang zaman dulu tak apalah. Nah, boleh sujud orang kepada orang, tapi mari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala haram manusia sujud kepada mana-mana makhluk. Tak boleh. Walaupun ibu bapa sekalipun. Tak boleh sujud. Tapi suruh sujud hanya kepada Allah. Alhamdulillah kita ni termasuk di dalam golongan orang yang sujud kepada Allah dalam solat kita. Dan ada sujud yang kita baca dalam semaya ataupun luar pada semaya kita. Kita sujud. Nah, apabila kita temu ayat-ayat sujud. Kelebihan orang sujud kepada Allah. Sehingga Nabi katanya, Allah Ta'ala haram api neraka makan kesal sujud. Allah Ta'ala haram neraka makan tepat sujud ataupun kesal sujud. Kita sujud ni, Nabi raya katanya, semaya kita, kita sujud di atas tujuh anggota. Nabi tunjuk dahi dengan hidung, hak tulon. Sebab tu, sunat bagi kita apabila kita sujud semaya, hidung kita tak ada kira lah. Hidung macung ke, hidung kepek. We kena latar ataupun kena tepat kita sujud. Ni Nabi raya, so, sujud ni, tunjuk sampai ke dahi dan hidung. Lepas tu, dua tangan, dua lutut,
dua kaki. Tujuh anggota yang kita sujud. Alhamdulillah. Dah ini ya kira sah dah. Dah ini kalau kita kira hukum fiqh lah. Takdir katanya siapa ada jawab ke sakit yang di dahi dia, dia boleh sujud. Apa? Sujud serong tepi. Boleh tak ada apa. Dahi ni ya kira katanya tak mesti katanya kalau kita sakit sini kita tak boleh. Yang kiri kan ni tak boleh. Nak ayat katanya boleh kita sujud. Tapi nampak supaya ada paling kok orang lah. Sujud pak tu kena sini di data supaya duk tengok duk ita orang orang tengok tak rana weh mung semaya ita kok orang. Tapi boleh. Ha tu nak sebahagian ulama kata macam tu. Jadi sujud ni alhamdulillah kita kena sujud kepada Allah sampai ke akhirat sikit lagi. Nah. Bukan saja di dunia dak. Saya baca ada setengah-setengah kitab. Orang yang lazat sujud. Orang yang lazat sedap sujud ni sampai ke dia minta dalam doa dia, ya Allah, we peluangkanlah kepada aku walaupun aku duduk dalam kubur sekalipun aku nak sujud kepadamu. Masya Allah. Tinggi perkataan dia. Right? Sebab apa tu? Sebab sedaknya apabila dia sujud, dia boleh rapatnya dengan Allah Ta'ala dalam doa dia, munajat dia. Sebab tu, ramanya para ulama, orang-orang soleh pada zaman dahulu dan zaman sekarang ni, apabila dia sujud, dia tubik air mata. Dia nangis dalam sujud dia. Lepas tu cuba kita gambar. Kita tahu belakang ni. Benda saya nak wayak ni benda kita tahu belakang. Level ataupun radap di antara dahi kita dengan kaki kita tu ya sama. Lepas tu cuba kita perhati. Atas latar masjid ni semua bekas tapak kaki orang belakang. Kita tergamuk dah. Sujud di atas latar bekas tapak kaki orang belakang. Kalau di rumah kita cuba kita gambar. Di rumah kita tu dalam keluarga kita ya. Jari orang nak semaya dengan tak ada sejadah. Apa sejadah? Kalau semaya di rumah kita. Cari juga kain sarung ke apa ke. Nak apa? Walau padahal di rumah kita tu, tapak kaki kita, hak bini kita, hak anak kita. Ya? Di masjid ni tak tahu tanya kaki. Mari mana tak tahu. Tapi jom kita sujud. Masya Allah, sujud atas latar. Inilah menunjuk katanya. Kita nom kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sujud kita ni terutama sekali apabila kita berasa lazatnya sedapnya sujud kepada Allah. Hak ning kalau royak tak sampai maksud yang sebenar dak? Wallahu alam saya tak tahu juga. Tapi orang apabila dia selalunya sujud kepada Allah bukan arti minta maaf dak? Bukan arti katanya dia nak genyih dahi dia nak wiada tanda sujud eh tak leh ni aku kena semaya kena jadi hitpai dahi aku. Tak, tak mesti. Sujud tak mesti katanya kena duduk genyih. Mau tengok sejadah pasal kasar-kasar matilah aku nak genyih. Huh. Wilkak dahi sekali. Nampak kata hitpai aku semaya lama. Tak, tak mesti. Tapi hak pentingnya, apabila kita sujud, kita berasa katanya ini adalah suatu pendekatan diri kita dengan Allah Ta'ala. Nabi katanya, sedekat-dekat, sehampir-hampir seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Fa'akthir as-sujud ataupun fa'akthiru as apa bukan fa'akthir ad-du'a. Hendaklah banyak doa. Masya-Allah. Ini duduk di orang yang Allah Taala buka taufik hidayah kepada dia apabila dia sujud, dia berasa katanya nak tasbih, nak doa banyak. Lepas tu jangan jadi orang semaya pasal cepat supaya ngaya pagut padi. Lepas ni saya tambah ni. Tambah di atas ni iaitunya jangan sama sekali kita semaya cepat. Saya duk perhati wallahu alam lah boleh hadis saya sendiri semaya cepat. Tapi duk perhati kadang-kadang orang ngaji ni. Kalau orang tak ngaji kita kata orang kampung, orang tamada boleh jadi dia tak ada duk. Tak ada duk apa ni? Kuat mano? Di segi semaya ke apa. Tapi ya, Masya Allah. Setengah-setengah orang semaya. Cuk, sudah. Cuk, sudah. Roh semaya yang sebenar duduk mana kalau kita tanya. Kalau semaya cepat. Tak ada. Anilah. Hendaklah aku jadi masuk sungguh. Eh? Ayat ni. Satu ayat yang saya baca saat ni saya tak terjemah semua lagi. Tapi nak ayat katanya nak fokus kepada kita. Di rokok, di sujud. Di wa'amal ibadat insyaAllah kita
Sambung esok pula. Ha amal ibadat, ha buat kebaikan. Sebab nak jadi masuk di dalam cara hidup kita yang sebenar dalam ayat yang ke-77 dalam suratul Hajj insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.